di denaro, di così komputer, hey, laptop, laptop atau netbook tu, komputer kecil tu. Anak-anak, no dapat. Anak-anak dapat, PCR, tak pergi. Budak-budak sekolah, orang kira. Tak pergi. Anak-anak ni balik rumah dia dua pak ni. Tak dapat dia balik bayar. Pak ni sakit kepala. Kawan dapat, laptop. Yang-yang tak dapat pasal dia. Bukan daripada pak dia tu bukan ni, dia akan dapat tipar di depan, tak tahu ni. Jadi yang ini sebenarnya, ini yang saya nak sebut, bagaimana pelajaran perbezaan tentang falsafah cara mandi. Saya yakin di Pulau Pinang pun sama, di Kedah pun sama lah, kita sama-sama buat Pakatan Rakyat. Kita buat skim bagi, apabila kematian kita bagi skim kepala. Kita pergi. Di Kedah saya beli tak banyak, kita pergi 5 rupiah. Lepas lah untuk urusan kuburan, kapan dan sebagainya 5 rupiah. Kita pesan kepada MPK, Ketua Ketua Kepo. Kedah kita pergi majlis Ketua Kepo, Ketua Kepo. Kita tak panggil JKK sebab takut keliru. Kita panggil majlis Ketua Kepo. Kita pesan Ketua Kepo. Kalau mereka ini di bawah pendapatan golongan miskin, pendapatan isi rumah 750 ke bawah, jangan sama sekali tanya latar belakang politik dia, UMNO ke, DMCA ke, tak berparti ke, kaum ke, apa amat. Asalkan dia rakyat bagi tok. Tak tengok. Kita proses pembangunan tanah di Kedah. Banyak tanah tanah duduk dari tanah kerajaan dalam 10 tahun. Dari tanah kerajaan. Dalam tempoh 50 tahun, dalam tempoh 5 tahun kita dah lulus HPP 20,000 permohonan ke sikit. Sekali email bercerai dalam terbaik tu, tak ada nak tengok permohonan. Terbaik. Tiap-tiap muka tu dah dekat 20, sekali-sekali bercerai. 20,000 permohonan orang minta tanah. Tak tanah kalau kita kata politik tak sedap. Kan rakyat ada hak, sokong kita, kata sokong kita kan. Hak dapat, kita bagi. Sebab itu sekarang ni berlaku satu perubahan di kalangan rakyat. Tempoh serumah dulu tak ada. Ada satu tempat di Bali. Di Bali. Kita kawan bagi tanah. Lepas dapat kebun, lepas semua, okey. Kita nak bagi tanah. Apabila dah lulus, suruh masuk permohonan. Orang mana ni pihak abang pada rakan-rakan di Pak UMNO. Dia bagi tak usah dia minta lah. Pulak dia jadi macam tu. Jadi UMNO ni pihak abang pada orang UMNO. Dia tak usah dia minta. Ini kajian persekutuan yang akan bagi. Bukan kajian ini. Tak ada urusan kajian ini je. Yang buat UMNO nak kata apa? Orang yang cerdik ke bola? Tak nak. Yang kawan ni boleh kata. Kan kita tahu apa ni? Tak minta. Pasal kajian apa yang minta? Pakatan Rakyat minta. Tak minta. Dia duduk hasut. Kita bagi geran kat Felda. Walaupun Felda tu persekutuan, geran kita yang buat geran. Buat majlis, bagi geran. Kita keluar geran, apa semua nak bagi, pilih tanah. Tak main. Ini apa dia ni? Punya kok, tuan-tuan. Tak main. Pasal? Mungkin diunggut oleh kita Ketua UMNO yang banyak ambil. Sedangkan bidang tu adalah bidang kuasa kajian negeri. Ni yang paling akak ni pula. Kita kata baru ni rakyat dia beri. Nak bagi lagi lah, beri ni nak bagi. Dia beratus lagi dengan kad belia ni tiba-tiba nak bagi telefon. RM250 pak. Ha, rebate lah RM250 nak bagi. Ha, mereka pun berlocak tau kalau dah sahabat nak bagi. Tak tahu dia tarik dua kupang sat sini pula. Dua kupang sat sini pula dia tarik. Bila dua kupang tarik sat sini pula, daripada dua ringgit tiga kupang sudah naik dua ringgit dua kupang. Kan kita pergilah dua ringgit dua kupang pula.
Don. Nampak dua kupang tapi dua ketiak berapa kilo yang kita nak kena guna tahu. Tiap-tiap seorang guna berapa kilo yang terlibat dengan gula. Dia tarik sak kan? Tak sedap apa dia tarik. Yang sepatutnya kita dapat yang lebih murah dia tiba naik. Agak naik. Lepas tu bau-bau ni pula. Istihar pula nak pasang. AES Automatic Enforcement System nak pasang kamera ni semua ni tiap-tiap jalan ni semua ni nak pasang kononnya nak didik rakyat hak laju siapa laju ambil gambar tu yang tak saman cara kat kamera ni bagi cara kat kroni lewat lah kononnya ni pilih-pilih bagi cara kat tu bila penerbagaan paling kurang 300 ringgit kalau salah. Paling kurang kau boleh kita kurang. Paling kurang. Kalau bayar lewat, kalau bayar lewat naik sampai 2,000. Mampak. Pergi Kuala Lumpur banyak kali, banyak mana? Banyak. Kita tak tahu, kita kenal, kita tak kenal. Naik sedap, ya? Tak sedap, tak mana slow, tak slow. Tekan minyak pun tak sedap. Sampai di Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh kenal 3 kali, boleh kenal 5 kali. Nampak tak? Kali kenal 300. Kenal 3 kali. Bila kata? Kau dah balik tak? Sekali perjalanan ada kursi kau ni ada tempat hak laju tu baru. Baru 35. 35 kilo. Dah 35 dah 70 kilo. 70 kilometer sejam. Kayu basikal lah. Ha? Depan naik basikal lah ya, ada dah tujuh. Boleh naik sampai 70. Tekan sikit dah. Tak tahu pun sampai semak. Nak boleh nyabar. Oh, kalau kita kenal masa tu, polis tunggu depan, kita boleh rayu Allah. Minta tolong ni, ni nak pakcik tak sedap lah, terlajak lah. Ni kalut nak hantar anak sekolah lah. Saya banyak kali tak kenal. Kena-kena kata. Ha, lorong lima kan? Ha, ada 70 kilometer. Ni ada 70 kilometer yang ni. Bila polis tak kat depan, pasal polis tu manusia. Eh, saya minta tolong. Tolong macam mana? Saya ni pergi beli di Bukit Kaitan dulu. Masa belum berdua lebih, tak pada lah, susah. Anak ramai. Pergi beli baju di Nenok, buah. Dan nak ayam. Bawa 200-300, selesai. 5 orang anak, dia selesai lah dulu. Sampai tang telur, kena tekak. Eh, minta tolong cik. Eh. Kalau kenal ni, tu dah lah pakcik pi ke Danok nak pergi beli baju rumah. Tak tahu kenal pula, tak ada apa dah. Oh, tak apa, cik. Pasal nak bayar lepas. Tapi kalau menatang kamera ni, dia bukan ada otak. Dia tak ada otak. Kita dah balik rumah dah dekat sini dua so, sampai soal tu. Bukan boleh raya. Baguslah lah aku buat dekat belaya ni. Apa nak tungging kot. Dekat belaya ni. Dia tak ada rindu. Kena pergi bayar. Tak pergi bayar. Cukai tak boleh. Cukai dia tak. Protect. Kita nak lari mana. Dia naik sampai ke 2,000. Kita boleh cukai pula tak boleh nak bayar. Oh, tulak dah. Pastinya nak jadi macam mana bayar ni. Tiap-tiap tahun berapa puluh juta aku tiap. Lepas tu sebagai benda tu boleh nak kamera ni. Cakap pasang kamera ni pun puluh juta boleh. 700 juta boleh. Itu yang kita boleh sekali 5 kata. Kalau tak jadi sejak apa kan? Kata yang dalam. Jadi saja belum minat, saja pakai tarayat, kedah lah. Saya pun bincang dengan orang ni buat perusahaan. Saya jaga bagian kerajaan tempatan. Jadi kita ikut negeri lain lah, Pulau Pinang, Kelantan. Dia tak tahu lah pasang kamera ni, apa nak pasang ni, kena letak keluar kali. Kalau nak pasang duduk atas hari, tak kantor orang apa. Tak kantor lah, nak kena buat structure. Nak kena letak benar kan.
tu tak boleh. Tertangguh tu. Nampak bidang rakyat kan. Tangguh. Tadi Kedah. Dia ingat belum bilang apa-apa. Tak pernah tangguh. Tak pernah. Ha, Johor dah. Tak pernah negeri yang kat Barisan Nasional tu. Tak tangguh. Pasang. Elok. Tak duduk lagi. Tak mau buat. Tak mau buat satu perubahan. Sebab itu kita tengok dari segi penyediaan bajet sebenarnya. Kutip duit, beri cara yang patut, bagi balik kepada rakyat itu. Ya. Kan ada apa? Masalah, apa yang penting dalam kehidupan dalam sebagai kerajaan sebenarnya? Ada tak? Amanah sebenarnya. Ilmu perlu. Cerdik ini memang perlu. Tapi kalau hati saja, yang duduk ikut pula ni. Yang duduk jaga main putera ni tuan-tuan. Main putera ni buat untuk orang Melayu ni salah satu kan. Tahun 60-an, konvensyen Melayu buat main putera. Yang duduk jaga main orang bodoh kan orang tadi. Ada orang bodoh yang jaga main. Tak ada kelulusan jaga main putera. Semua tadi. Semua kelulusan ni. Apa jadi main putera? Buyuk, nak apa? Aku tak nak tahan. Dia telan habis. Tak ada main putera. Tak ada lah. Pasal bengerak. Mereka tak kena bengkak, dia tak mengaku itu. Pasal apa? Pasal apa ni yang pengen kecil di telan ni main putera ni? Jaga jenis CMV. Pasal main putera tu dah nak bengkak. Duit apa? Dia orang Melayu. Sebab apa? Telan main putera? Nak selamatkan? Belah ni? Nama CMV. Duit putera ke mana? Apa ke mana? Pasal tu dalam masalah kerajaan. Dia perlu kepada amanah itu yang penting. Kuasa rakyat. Media yang bebas. Boleh berbahas secara terbuka. Boleh tanya soalan. Dia nak kena jawab. SPRM ni kena bebas. Jangan dakwa secara terpilih. Ha, ni kalau kena sesat. Ha? Hak pembakar hak ni. Oh cepat-cepat kena sesat. Tapi kalau kita ahli ada kepentingan, sensat cari bukti tak jumpa-jumpa sampai kalau. Tak bebas. Masuk sistem kehakiman, pendakwaan, semua sudut kita hadapi satu masalah. Saya katakan, kalau huruf gagah tak berubah lagi, dalam masa akan datang. Kalau kata ekonomi boleh bergerak. Ni negeri ni boleh bergerak. Dia kata tak boleh bergerak. Awak geri tu bodoh kat geri tu. Geri tu bergerak lah. Geri tu. Belanja lah tak terkawai. Bergerak. Dah lajak pergi ke Spanyol. Dua nak bergerak. Tunggu pada bantuan. Awak Malaysia ni kita tak boleh bengkak. Kalau tak pandai urut. Kalau bank ni kita tak boleh bengkak. Bapa punya institusi kita tak boleh bengkak. Pasal dia tutup rugi. Tak boleh bengkak. Kalau sekiranya tak tak mana berlaku penyelewengan dan sebagainya. Serupa lah apa-apa. Takkan kita nak tunggu sampai satu masa. Sampai dah tak boleh nak berhutang dah. Sedangkan negara-negara jiran membangun Indonesia, membangun pesat Thailand, membangun pesat Taiwan dengan kekak lah. Korea dengan kekak. Sedangkan dulu mereka lebih kurang sama dengan kita yang tahun 60-an tu. Lah dia lepas jauh tinggal kita. Jadi inilah keadaan yang perlu kita nak kena ajar sahabat-sahabat kita puni-puni ni. Dan boleh hayal tak lama lagi. Ini sebab tu Perdana Menteri Bekala ni dia pun dah nampak rakyat ni lah. Nak buat perubahan dah berlaku. Dalam pilihan raya 2008, kalau di negeri Kedah, 15 parlimen. 15 parlimen dah tak? 15 parlimen, 11 Pakatan Rakyat. Cukup tinggi tu, boleh cukup tinggi. Ya kita duduk sakut lagi ni negeri yang tak boleh nak berubah Putrajaya dulu ni. Johor.
Sabah, Sarawak, Melaka. Faham? Lah ni ni maklumat yang ada perubahan cukup besar Melaka. Di Sabah, Sarawak, di bahkan di Johor sini, insyaAllah akan berlaku satu perubahan yang besar. Jadi bagi kita yang negeri yang sudah duduk di bawah Pakatan Rakyat, di bawah Bina, lah ni kita duduk main sentimen kau di Pulau Minang ni, UMNO kata ni orang Melayu tersisih pasal apa, Tua Menteri Cina lah, pasal apa orang Melayu tak boleh jadi Tua Menteri je lah. Duduk main ni lah, kena terima lah, tingkat ni Kedah BAP dah satu kursi. Apa lagi tiga kursi, dua Cina, satu India daripada Pakatan Rakyat. 16 kerusi ini berdapat. Di Kedah ni memang kita pantahlah demografi dia macam tu. Orang Melayu pantah dengan bilangan kerusi itu, realiti yang ada. Mari di Pulau Pinang pula, mari di Kelantan, rata orang Melayu ramai, orang Melayu dah jadi menteri besar. Let's go. Ada orang Cina bukan Islam seorang, Pakai Rakyat bukan Cina lah, tak, Islam. Kata begitu. Mari di Pulau Pinang, suasana macam tu lah oleh kanak, dalam konteks seluruh. Orang India minoriti, orang Melayu minoriti, orang Cina yang ramai, dia ambil di Kedah. Di Selangor, kita ambil di Malaysia oleh kanak orang Islam. Kalau ada 60% lebih, maka realiti politik dia orang Islam dah akan jadi Perdana Menteri. Itulah lebih kurang suasana di Malaysia politik. Dia nak main isu perkawaman tu, yang penting mana keadilan. Adakah kita memberi hak? Itu kita soal. Yang penting. Jadi, nampak di Pulau Pinang ni duduk main pasal sentimen ni. Sentimen masalah Melayu ni. Awak dulu ni pada ketika di bawah Barisan Nasional ni orang Melayu dekat baik. Jadi lebih baik. Maka saya dimaklumkan dalam mata Pakatan Rakyat ni 3-4 kali ganda peruntukan untuk agama Islam ditambah. Naik 40 juta, 40 lebih. 63 juta. Untuk hak agama. Mereka dulu dia baru 12 juta. 12 juta diberi. Begitu juga dalam bantuan-bantuan yang lain, diberi diberi peluang. Siapa yang nak beri peluang kepada orang yang betul-betul ya? Nak bagi kepada orang tak bekerja, susah. Jadi orang susah, orang tak mampu tu ni. Tapi nak diberi duit macam UMNO Barisan Nasional buat, tak mungkin kan. Tak boleh lah buat macam tu, tak boleh. Itu juga kita di negeri-negeri lain. Pemerintahan kita terpaksa jalan cara adil. Kita beri bantuan kita kata kepada orang miskin. Kebetulan orang Melayu orang miskin ramai, orang Melayu lah dapat. Memang itulah realiti yang ada. Kalau orang Melayu semua kaya, senang. Hak miskin dia sikit. Yang miskin kena India kan, Cina pula miskin. Kita kena bagi bantuan kepada orang miskin. Cina jadi ramai yang terima. Orang Melayu sikit pasal, orang Melayu dapat kat senang pula. Ya, realiti itulah cara bentuk pemerintahan. Itu keadaan yang berlaku. Jadi itu kaedah yang kita jalankan. Jadi saya rasa takat tu lah kot, insyaAllah. Ingat tu nak tunggu kami sedara cikgu Bak. Mungkin dia maknanya ada 2-3 tempat. 3 kan dia tak ada nak lari sampai cari masa lain. Cikgu Bak lagi banyak patah. Dia lagi patah. Untuk kita buat majlis sekali lagi lah kot. Untuk dia datang sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak penganjur yang cukup saya, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT diberi petunjuk kepada kebenaran, diberi hidayah kepada pimpinan-pimpinan kita kepada kita rakyat supaya terus dapat memerintah dengan adil dan berasaskan dengan kebenaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz telah menguraskan beberapa isu. Dan untuk maklumat tuan-tuan, pada
esok di Taman Minama, iaitu program sama kelompok kita ada buat jamal. Jadi saya dengan ini menjemput tuan-tuan dan puan untuk menghadir pada majlis esok, iaitu nombor rumah 46 dalam Bangor 1 Taman Minama. Dan tuan-tuan dijemput untuk hadir. Dan akhir sekali, marilah kita sama-sama mengakhiri